Beberapa kejadian yang dilaporkan masyarakat melalui layanan polisi 110. Patroli gabungan Satlantas dan Satsabara Polresta Malang Kota mendatangi lokasi balap liar di Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing pada Sabtu 8 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang dilaporkan oleh warga setempat melalui layanan polisi 110. Lowak Waru mendatangi TKP bunuh diri di Sungai Berantas, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowak Waru pada Jumat 26 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang dilaporkan warga di sekitar lokasi melalui layanan polisi 110. Anggota Polsek Klojen mendatangi TKP kegaduhan di Asrama Mahasiswa NTT Jalan Maijen Panjaitan, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen pada Selasa 30 Mei 2023 yang dilaporkan oleh warga atas nama Bapak Hadi melalui layanan polisi 110. Klojen 14-1 mendatangi TKP kebakaran di pertokoan Jalan Kawi Atas, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen pada Rabu 6 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang dilaporkan oleh warga atas nama Bapak Kris melalui layanan polisi 110.